Pelajar Universiti Awam UE yang kini mendapat manfaat menerusi program Food Bank Siswa bakal menerima bantuan zakat pada tahun depan. Ia berikutan cadangan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPTN HGP memperluaskan bantuan kepada penerima program itu dengan menyalurkan zakat kepada mereka. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata bantuan zakat kepada mahasiswa berkenaan akan diagihkan mulai tahun depan dengan pelaksanaannya dijangka dapat mengurangkan kos sara hidup penerima. Kita apabila program ini semakin mendapat ikutan secara berterusan, saya terima kasih kepada rakan-rakan media. Hasilnya adalah kalangan penerima ini sudah meningkat bilangannya. Kalau angka akhir kami itu adalah 430, tapi hari ini kalau kita tengok daripada penyumbang seramai 13, sebanyak 13 syarikat itu akan menambahkan lagi. Beliau bercakap kepada pemberita selepas melancarkan Mahabah Food Bank Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIEM pada Isnin 11 November.